Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya teman-teman. Jadi kesempatan kali ini, saya udah bilang kan, tadi itu saya habis mereaction Mommy Maru. Ini sekarang kita lanjut lagi langsung ke Helium bro. Bagaimana Helium akan membawakan beatnya di tahun ini? Saya sudah tidak sabar sekali, teman-teman juga tidak sabar. Guys, seperti biasa jangan lupa like juga komen bro. Sekarang mah saya ngebalesin kok, santai aja. Dan juga ngefollow Instagram Adi Kerang ya. Dan juga TikTok juga buat kalian yang kalau misalnya mau menikmati karya saya. Itu beatbox banyak banget, itu ada di TikTok guys. Kalian bisa langsung aja pergi ke TikTok gue Adi Kerang. Ya, pokoknya cari aja Adi Kerang nanti ketemu kok. Santai aja sekarang mah. Udah lah. Saya tidak sabar bro ngedenger si Helium bro. Gokil. Let's go. Hola diris. Berwagi ebu. Rendang tek 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 tek. Warung dorong debo. Kaduh. Let's go. You already know what to do. I say the three, you say the va, and the yadin. Three. The va, yadi, beatbox. Aduh saya emang. Gue tuh nonton di sini guys. Sumpah kasnernya Helium tuh kurang ajar anjir. Gak sopan banget. Okay. I
and as always. Okay. Okay. Oh, all time, bro. Crazy. Guys, sorry. You know, Improver is really sick right now. Please make some noise for Improver. Yeah, man. I'm so sad that he is not here right now. We miss you, bro. Всем спасибо. Thank you. Всем спасибо. Mungkin itu artinya semoga cepat sembuh, bro. Give it up for Helium one more time. Helium, Helium. Ini kalau beat-beat yang kayak Helium gini tuh material-material pasti bakal in di top 8, anjir. Gila, bro, ini ya di bagian ini ya. Nih. Ini ya. Sumpah, bro. Geternya gak cuman atas, bawah, seruangan udah enggak, tapi kayak neken tubuh kita gitu loh, anjir. Weh! Gue ternyata pas gue denger di sini ya, ya udah klik roll aja. Woi, tapi pas, woi gila itu gue nonton pas banget itu di depan sini nih anjir. Woi, itu gue kerasa bassnya tuh kayak ketekan anjir tubuh kita, nggak bohong bro. Go German bass. Oh ini tuh sebenarnya simple loh tekniknya bro. Cuma dia cara ngucapinnya itu loh clean, jadi makanya berbeda. Anjir, gokil. Pokoknya kalau kalian pengen main begini ya, sebenarnya ngomong fehetep, tapi ke dalam. Fehnya kan keluar nih. Nya ngomong ke dalam, hetepnya ngomong ke dalam. Kalau kalian gak bisa-bisa, paksain. Emang harus dipaksa bro, supaya bisa. Itu tuh flow yang kayak gitu tuh. Ini ya. Itu penting, bro. Kalau itu nggak ada, ya udah denger perkusi doang aja. Aransemennya kurang komplit. Lu jadi paham kan sekarang? Go German bass. Apalagi mainan begini ya di mic itu benar-benar jeduk gejedak jeduk gejedak jeduk. Woi, apalagi sampai nendang kan. Gokil. Ini keren loh. Wow, gila pas dicobain ternyata ditambah kak sama rimshot ya. Oh, tinggal dihilangin dong fetepnya di kerang. Oh, soalnya gue ada combo baru guys. Wih, tunggu aja. Ah, ini loh yang gue bingung anjir. Oh, oke. I wanna battle you. Ini ya, efek ini bikin crowd tuh kenceng banget, kan kayak anjay keren banget. Di tahun 2021 dia bikinkan ini, terus dia mainin juga di 2024. Ternyata setelah gua denger langsung ya bro, ya biasa aja sebenarnya anjir. Kayak gak yang nendang banget, gak yang ngepanci banget ternyata. Cuman ya kalau ditanya enak ya enak lah anjir. Gua bukan offense yang ngomong gak enaknya itu, maksudnya tuh kayak gua ngomong kayak gini kayak yang gak kerasa jeduk-jeduk-jeduk-jeduk gitu. Tapi patternnya emang complicated banget. Mungkin itu yang bikin crowd itu kayak anjay keren banget. Nah gitu loh. Cuman pas gue denger langsung ya. Main begituan ya. Itu yang gak terlalu nendang. Lu mau tahu yang nendang apa? Udah. Sama lip bass. Tapi lip bassnya yang sub bass gitu loh.
Bukan yang... Ya itu juga nendang sih. Tapi... Begitu doang, boy. Drrr. Anjay. Apalagi klik rollnya lu tekan ke dalam mangan. Wah, itu lebih-lebih lagi, bro. Wow, complicated. Si Elim ini cara nge-breakdown semua konsep. I am drum and bass. Nanti deh gua kasih tahu ini sebenarnya ya. Inward bass-nya enggak begitu nendang, guys. To be honest ya. Nanti ada siapa yang main inward bass tapi nendang banget, siapa ya? Nanti deh gue tunjukin. Cuman gue enggak denger inward bass-nya si Helium. Gue nonton Helium ya, itu enggak yang terlalu heboh banget. Gue kayak bener-bener merhatiin banget kayak gini loh, guys. Karena kan gue biasa nonton di YouTube ya. Kayak gue biasa nonton di sosial media gitu. Di sana itu gue pure... Ya diem gini, dan tadi gue berekspresi, tadi gue nonton YouTube, itu pure, itu yang harusnya gue lakuin. Lu ngerti kan maksud gue? Jadi gue nge-reaction ini sekarang, ya gue jujur gue udah nonton, bro. Gue udah nonton, cuman experience-nya berbeda dan gue juga agak sedikit lupa konsepnya tuh seperti apa dan gimana gitu loh. Cuman, gue inget di momen ini inward bass-nya dia, guys. Pas gue nonton di sana tuh bener-bener gue merhatiin banget, gue membedakan antara... Di YouTube yang biasanya gue nonton sama aslinya. Pas gue denger inward bass-nya, yang gak begitu nendang gitu loh, bro. Gak yang kayak siapa ya? Inertia lah. Ah, gak begitu nendang. Dia tuh tapi kayak cuman... Kayak bunyi truth bass. Ah, cuman ke dalam. Nah, itu mungkin. Itu. No offense ya, bro. Ini mah Hannes Review. Anjay, Hannes Review, bro. No offense ya, bro. Menurut kalian gimana, komentar di bawah, apa mau tanya-tanya juga boleh, guys. Nanti gue bakal tulis di kolom komentar, guys. Balas komentar kalian, santai aja. Anjir. Kan abis drum and bass kan. Kalau di switch keren loh tadi, guys. Gue tadinya nyangka itu di switch, ternyata dia hempaskan begitu loh. Ya kan? Gak di switch langsung sama dia. Ah, dibikin begitu tuh enak tahu. Ah, pokoknya digitu-gitu. Oi. Ini referensi baru, bro. Oh iya
iya benar, dia Swiss, bro. Ya, saya ngerti maksudnya. Oke, udah ini cukup penjelasan tentang helium, guys. Menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Woi guys, komentar atuh guys, banyakin kolom komentarnya, apa ke, nanya apa ke. Bang, si Rinka cakep gak? Nah lu tanya aja, gue ketemu Rinka, bro. Terus, oh helium! Helium gue ketemu langsung kan? Oh helium, bro. Hello, how are you helium? Where you start, bro? Huh? When you start the elimination? Tomorrow? Okay, so I need to go in right now. Alright. Anjir, warna rambutnya menyala bangku, keren. Menyala banget anjir pas dia di luar ya, karena kan kena terik matahari gitu kan. Dan pas ketemu dia, apa namanya, lagi foto sama orang guys. Jadi agak sedikit sibuk anjir, mau diajak ngobrol. Cuman gue salam-salaman doang, hai, say hi doang gitu loh. Nih gue deket banget nih ngobrolnya mas bocah ini nih. Shout out to Charnets if you watch this bro. Charnets ini, boy gila, really humble bro. Dia ini, gue ketemu sama dia pas di event Jerman bro. Dia ini orang mana ya? Austria. Ah dia datang ke Jepang. Cuman dia gak lama di Jepang bro. Abis Seven to Smoke dia langsung cabut karena ada kerjaan dia di Austria. Jadi gak bisa lama. Gitu loh. Dan gue kenal dia di Jerman waktu itu. Karena Austria sama Jerman tuh gak terlalu jauh guys. Itu. Ya pokoknya kalian boleh tanya-tanya aja deh di kolom komentar guys. Besok gue jawabin deh. Gak besok lah. Kalau misalnya video ini tayang pasti gue bakal balas kalau misalnya kalian komentar. Oke? Ya udahlah. Oh helium ini kalau gue bilang... Ya top edge able banget anjay. Udah, mungkin cukup segitu aja. Thank you semua yang udah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.